Selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis kodok. Nah, di sini di perairan ini pasti sering sekali ada yang namanya seperti ikan-ikan kecil. Lihat nih. Nah, itu namanya kecebong. Kecebong ini adalah calon kodok. Jadi metamorfosis kodok itu dimulai dari kecebong kecil ini. Kemudian kalau sudah berumur beberapa hari, kecebong ini akan keluar kakinya. Biasanya kalau ukurannya sudah agak besar, dia akan keluar kakinya dan dia lebih sering berdiam diri di dasar air. Nah, ini keluar kakinya. Kita cari lagi. Mana yang keluar kakinya? Kalau sudah keluar kakinya, dia akan sering berdiam di dasar kolam. Wawan. Tak ambilin kodok ya, Nduk. Kamu naik gitu tak ambilin kodok lo. Kodok. Ini ada Mbak Wawa, Nduk.